Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkolaborasi dengan Yayasan Super 8 mm mengadakan Festival Tahunan Jakarta Film Week 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 16 Oktober 2022. Festival kali ini menghadirkan program utama yakni pemutaran dan kompetisi featuring film dan short film. Selain itu, ada program talks, community, producers labs, dan exhibition and showcase. Di hari pertama dilakukan pemutaran film Balada Siroy karya sutradara Fajar Nugros yang berlangsung di CGV Grand Indonesia Kamis 13 Oktober 2022. Sementara di hari kedua menayangkan film Mencuri Raden Saleh launching di Jakarta Film Fund serta series On Screen Doa Mengancam yang merupakan program terbaru dari Jakarta Film Week 2022. Dan di hari ketiga perhelatan Jakarta Film Week 2022 menayangkan film panjang dan pendek mancanegara hingga kegiatan non-screening talks community. Jakarta Film Week 2022 dihadirkan untuk menjelajahi era baru bersama menonton melalui film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, serta melakukan kegiatan bersama dari berbagai pelaku industri dan komunitas film baik lokal maupun internasional.